Kalian pasti bingung memikirkan apa yang saya kemarin katakan kepada raja yang saya pinjam ini. Ya, Mbak. Tapi itu bukan berarti satu jawaban. Dan kemarin Mbak Uti bilang ada teka-teki seperti itu, apa hubungannya seperti itu? Itulah kehidupan. Kehidupan manusia. Seharusnya kalian memakai pemikiran juga hati untuk memecahkan sebuah permasalahan sekecil mungkin. Kalian tahu yang namanya genteng. Kalian tidak menjawab. Saya lihat bau kalian bukan darah sini ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kalian tidak hormat pada orang tua ya. Gimba, assalamualaikum, Mbak. Salam. Kayaknya tes silaturahmi, Mbak. Lah pripun untuk kemarin penjawabannya itu memang susah teka-tekinya, Mbak. Saya sebagai bukan asli warga Klawut juga bingung untuk memancarkan teka-teki itu seperti itu. Tidak hanya kamu. Tapi apa yang saya pinjam juga kebingungan. Tapi baguslah. Karena itu sebenarnya bukan satu permasalahan yang memang harus dijawab. Cukup untuk dirasakan. Saya bawa ke sini ya begini. Saya tidak mau menampakkan karena di sini banyak kotor. Semuanya banyak kotor. Jangan berharap saya ini yang kamu cari, bukan di situ ada piaraan-piaraan mbahmu, mbah putri, mbah nyaraga ini. Ada kucing itu. Ada macan dan kebetulan di situ ada penjawa yang dulunya membantu pas lagi area-area sini itu dipapatin. Coba pikirkan di sini. Di desa ini yang mempunyai sumber kehidupan dari alam itu salah satunya keturunan dari raga yang saya pinjam ini. Ya, Mbak. Kalian paham? Ya, Mbak, paham, Mbak. Apa coba? Apa? Ya, saya tahu, Mbak. Saya tahu itu harus berkata, harus ngomong.
kan tahu. Cuma kalau dipublikasikan kayaknya kok jadi waktu yang banyak fitnah apa kayak gimana gitu. Bukan le, tapi itulah bukti bahwa ada darah yang mengalir. Saya tidak mencium bau kalian, tidak mencium, namun sayangnya orang-orang yang di sini tidak pernah menghargai. Mereka hanya menyebut, bukan menghargai. Kalian maksud? Ya maksud. Maksud Mbak. Saya di sini bukan tempat saya yang di sini. Nanti kalian berpikirnya saya ada di sini. Oh, jih. Kalau kepikirannya ting beriku Mbak. Bukan. Kamu udah kamu. Ingatkan hatamu. Ya, hatimu. Ya, coba kembali lagi berpikir. Yang mempunyai sumber dari alam yang mendatangkan burung-burung itu dua-duanya dari keluarga yang saya pinjam ladangnya. Oh iya mbak. Kalian paham? Paham mbak. Terus apa yang kalian ingin tanyakan kembali pada nenek? Gini mbak Uti, waktu kemarin kan saya datang ke sini juga mau ingin tahu lah gimana makam yang jadi dianggap sebagai dayangnya Desa Kowawu seperti itu. Apa itu perlu buatmu? Ya perlu juga pak, soalnya walaupun saya bukan asli warga Kowawu, cuma ingin tahu selayaknya punden itu kalau bisa tahu lokasinya kita uri-uri. Jadi apakah kalau kalian tahu terus masyarakat yang ada di sini mendukungmu, kamu pikir? Tidak le, tidak semudah itu. Cara beribadah itu sekarang pun berbeda. Beribadah itu kepada Tuhan, Pangeran, dan beribadah itu tidak harus orang lain mengerti. Tapi kan kalau udah tahu kalau memang makamnya yang Kowawu ada kan, walaupun orang lain tidak mendukung kan, sebagai yang saya sendirilah tahu mau merawatnya gitu. Saya tahu, kami mengerti apa yang kamu maksud, tapi bukan seperti itu. Dengarkan, antara tetangga dan masyarakat yang lainnya banyak yang tidak sehati. Semuanya saling berlomba-lomba. Itu membuat nenek sedih sebenarnya. Itu yang membuat saya sama mbak sakit. Ya mbak.
Mbah, saya juga ikut prihatin, Mbah. Dengar cerita Mbah Uti, saya ikut terharu nih. Saya asli enggak orang sini, cuma ya juga kepengen tahu sejarahnya sini, sejarahnya Mbah Uti gimana. Dan ini saya mendengarkan cerita Mbah Uti, saya sangat terharu sekali. Rasanya kayak mau menangis, Mbah. Ya minta maaf tadi kalau kiranya saya tadi kurang sopan, enggak kulon won atau gimana. Intinya saya menghargai dan di mana tempat kita harus kulon won atau mengucapkan salam, Mbah. Iya, Le. Dengarkan tempat masjid sekarang tidak mengenal waktu. Itu bagus, bagus. Tetapi apakah beribadah kepada pangeran itu harus terdengar orang banyak? Iya, Mbak. Iya. Mengganggu. Tapi ya harus bagaimana? Dulu di sini ada pohon yang besar. Di sini, tapi karena ulah yang di sini, semuanya hancur. Hancur semua. Nenek tahu itu bukan teman nenek, hanya sebuah simbol di sini. Iya, Nek. Tetapi nenek juga sedih ketika hal itu dijadikan tempat yang beda. Ada orang yang muda-mudi di sana. Ada yang di kota sama yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana sering masuk ke dalam raga. Jadi itu yang menggoda dan melakukan hal yang tidak wajar. Suami istri. Kalau kebetulan itu cucu nenek, ya saya susah. Saya terbang dari sini. Ada satu teman nenek yang membawa kitab dari sini. Terbang jauh ke sana. Sini banyak peninggalan. Tetapi tidak harus untuk dicari. Iya, Nek. Makanya ini kubah, saya sendiri kan, walaupun saya bukan warga Bogor, ingin sekali emang menguri-uri yang babat alas dulunya di desa Kuahur. Jadi biar kalau memang kelihatan makamnya, kita bersihkan, kita rawat. Semua harus menyatu. Tergilah ke ulama yang besar. Sehingga tahu karena apa. Walaupun kalian memang kasih tahu, belum tentu dipercaya. Iya. Kalau orang yang berpengaruh beda lagi. Ya tak. Tapi kalau saya penasaran, saat mestinya ini makamnya itu di desa Kuawur apa memang tidak perlu sekarang? Oh, jadi. Dahil
tanggamu setapak demi setapak, sehingga nanti sampai puncak bukan kamu melompat gitu. Iya. Semua butuh proses. Iya. Waktu jombok di atasnya genteng ada kehidupan elemen di mana manusia tercipta, bumi itu pun pilihan. Diolah sedemikian rupa, diinjak-injak dengan sabar, dengan sabar. Diberikan elemen air, diberikan cahaya matahari, dibentuk, dibakar dengan elemen api. Benar. Setelah itu baru dipilih yang jelek dibuang. Batu tidak perlu tahu kalian. Apalagi yang ingin kalian tanya, mumpung ya ada di sini. Itu ada salah satu dari leluhur ini juga. Ada di situ dari jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, makanya kamu pasti merasakan. Yeah. Tapi belum dikasih tahu. Yeah. Hatimu. Jadi sekali lagi pesan saya yang sabar. Iya, Nek. Kita usah terburu-buru. Siapapun nanti yang menemukan makam nenek atau kakek, ya biarkan saja. Tidak usah, kalian juga enggak usah. Bukan itu keinginan. Laga ini bingung memikirkan itu, sehingga panggilan nenek malah kolong sana. Ya. Apa sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas semua. Ya sudah, Nak. Insyaallah. Kalau begitu, Nak pamit dulu. Matur sembah. Nggih, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.